Semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share beberapa toko yang komisinya itu lumayan tinggi, yang bisa kalian share karena produknya tuh udah oke banget, ribuan pembeli juga dan komisinya pastinya tinggi. Nah, buat kalian yang pengen tahu boleh simak video berikut ini. Kita bakalan langsung masuk aja ke Shopee. Oke, jadi ini udah langsung masuk ke Shopee Affiliate Program, udah ada di rekomendasi produk. Aku mau rekomendasiin beberapa toko yang komisinya itu lumayan tinggi, penjualannya juga oke, dan penilaiannya lumayan tinggi juga. Nah, untuk produk yang pertama yang aku mau kenalin adalah di produk tas, berarti masuknya ke fashion. Ini sebenarnya lokal ya, produknya itu lokal, tapi dia sekali kasih komisi itu sekitar 10-12% itu masuk. Kalian bisa lihat harga tasnya nggak terlalu mahal, di 59.000, tapi mereka berani kasih komisi di 7.000. Ya, jadi komisinya itu lebih dari 10%. Kalau 10% kan sekitar 5.900, tapi mereka kasih 7.000 sekitar 12%. Dan untuk penilaiannya pun ini udah 4,8, jadi udah di atas 4,6, lumayan oke banget untuk dijual pastinya. Untuk kualitasnya pun kalau misalkan penilaiannya di 4,8, berarti ini kemungkinan banyak pembeli, dan si pembeli tersebut berarti banyak yang suka juga dengan si produk dari Kamiya ini. Sebelum aku share juga produknya Kamiya tuh dulu seliweran banget di TikTok, berarti mungkin memang peminatnya lumayan banyak ya. Ini udah aku kasih favorit juga dan udah masuk ke favorit aku di Shopee Affiliate Program. Nah, ini penjualnya juga dia udah lumayan tinggi, jadi kalian bisa memanfaatkan produk-produk Kamiya karena penilaian produk Kamiya tuh oke-oke guys, tuh bisa lihat ya. Walaupun harga si produknya nggak terlalu mahal, ini tuh harga yang memang ketika dijual tuh bakalan masuk banget untuk harganya. Apalagi kalau misalkan kalian mau promosi Shopee Affiliate dengan harga yang sangat terjangkau, penilaiannya bagus, plus komisinya pun juga lumayan oke. Dari produknya Kamiya itu range-nya 10-12% mereka kasih. Untuk yang mau linknya nanti aku taruh di description box, jadi kamu bisa lihat toko yang mana gitu yang memang komisinya tinggi. Ya, itu adalah toko yang pertama di bidang fashion, khususnya di tas ya. Tapi kalau misalkan kalian mau search lagi yang lebih komisinya tinggi, itu boleh aja cari, cuman kadang ada yang komisinya tinggi tapi penilaiannya jelek, atau kadang ada yang ngasih komisi tinggi tapi misalnya pembelinya baru sedikit, itu bisa aja terjadi. Nah, kalau Kamiya ini udah super terkenal, kemudian penilaiannya juga banyak yang oke, plus komisinya juga tinggi, jadi ada komisi ekstra ya. Itu untuk produk fashion yang pertama. Next, yang kedua itu di perlengkapan bayi. Nah, perlengkapan bayi kalian bisa lihat ya, ini produknya dari Moel. Jadi Moel ini mengeluarkan produk bayi. Aku mau spill dulu untuk range komisinya. Nah, dia kasih range komisi dari 10-25%. Kalian bisa lihat ya, dari harga 60.000 doang, kamu bisa dapat komisi 15.000 lebih ya, dengan penilaian 4,9 dan penjualan lumayan tinggi juga di 68.000-an. Kita lihat informasi produk. Jadi produk Moel ini kayak semacam skincare-nya para bayi, dan ini tuh udah produk terlaris nomor 1, penilaiannya juga oke banget, komisinya juga tinggi. Jadi kamu bisa memanfaatkan toko-toko yang seperti ini, dan udah masuk mall, Shopee Mall ya. Untuk produknya kamu bisa cek karena dari mulai sampo, lotion, kemudian juga kayak semacam pelembab dan lain-lain buat bayi itu ada di sini. Dan penjualannya kamu bisa lihat ya, harganya juga enggak yang harga terlalu mahal ya. Ini harga dari 60.000, 65.000. Jadi masih di range untuk harga normal lah kalau misalkan kalian mau mempromosikan. Jadi kalau misalkan untuk range segini sih masih masuk, kecuali kalau memang harganya misalnya 300.000, kan ada ya beberapa produk untuk bayi yang memang harganya tinggi. Tapi kalau Moel itu lumayan nggak terlalu mahal juga, dan komisinya juga lumayan tinggi, penjualan juga lumayan bagus. Ini bisa kalian manfaatkan juga. Range komisinya tuh dia berani kasih 10-25%-an. Contoh yang tadi aku bilang, dari harga 60.000 aja kamu udah bisa dapat komisi di 15.000. Ini untuk produk hair lotion dari Moel ya, itu untuk toko yang kedua yang memang komisinya lumayan tinggi juga. Nah, untuk yang ketiga aku mau kasih info mengenai toko Shopee Mall juga, tapi ini lebih ke untuk ibu-ibu kali ya, atau untuk remaja-remaja yang lagi butuh minuman kolagen, kayak untuk kecantikan lah ya, bisa masuk kecantikan. Dan ini tuh dia range-nya 10-15%, bahkan bisa lebih. Contoh, ini dari harga 149, dia kasih range komisi 15%, jadi kamu setiap pembelian dapat 22.300, yang ini untuk komisi estimasinya, dan ini juga penilaiannya udah oke banget. Penjualannya juga lumayan banyak ya. Untuk informasi produknya, nama tokonya itu ada di New Lab Official Store. Dia produknya udah lumayan banyak. Kalau mau lihat tokonya kalian boleh cek aja. Nah, ini adalah produknya. Jadi mereka itu kayak menjual produk-produk untuk kecantikan gitu loh, kayak misalnya untuk diet, kolagen, untuk kulit, kemudian beberapa produk yang lain yang bisa kalian cek pokoknya ya. Harganya juga nggak yang mahal-mahal banget. Range-nya memang ini di harga 70.000-an, tapi nggak yang nyampe misalnya 350.000, misalnya satu pak, atau misalkan 400.000, enggak. Kalian bisa lihat ya, ada yang 49.000, ada yang 69.000. Pokoknya harganya masih affordable untuk dijual. Apalagi untuk Shopee Affiliate ini masih range harga yang masuk lah ya untuk penjualan kalian. Produknya juga lumayan banyak, penilaiannya juga oke. Range komisinya juga tinggi. Jadi kamu bisa pilih produk-produk yang kayak gini ya. Pokoknya tuh yang memang penilaiannya tinggi, kemudian juga range komisinya juga tinggi, itu bisa jadiin patokan aja gitu buat kalian yang memang pengen promosi produk-produk kecantikan atau misalnya pelangsing dan lain-lain ya. Itu untuk ke arah kecantikan atau kayak kesehatan gitu. Next lagi, aku mau kasih rekomendasi untuk peralatan rumah tangga. Karena tadi udah lumayan lengkap ya. Aku kasih yang pertama dari fashion, yang kedua kemudian tadi aku kasih juga untuk anak ya, untuk kebutuhan anak, kemudian kecantikan nih aku udah infoin. Dan yang selanjutnya aku mau info komisi tinggi untuk toko di peralatan rumah tangga. Nah, ini adalah produknya Esensio. Jadi ini tuh mereka menyediakan produk-produk peralatan rumah tangga dari mulai blender, kemudian ada juga untuk alat makan dan lain-lain. Range komisinya ada dari 10 sampai 15% juga. Tapi kebetulan yang blender ini dikasihnya 11%. Jadi kamu dari harga 99.000 itu dapat komisi 11.000-an. Ya. Nah, jadi ini adalah produknya ya. Ini udah Shopee Mall. Esensio ini banyak produknya juga. Kalau misalkan kamu mau lihat produk apa aja yang aku bilang, ini adalah produk peralatan rumah tangga. Dan penjualannya juga udah lumayan tinggi. Ini tuh kayak tempat makan, gelas, kemudian kayak semacam botol, blender, dan lain-lain. Pokoknya lebih ke peralatan rumah tangga lah ya. Untuk peralatan yang dibeli bisa dari produk-produk untuk anak nih, untuk makan anak, untuk dewasa, dan lain-lain. Nah, ini juga komisinya tinggi, penjualannya juga dia oke banget. Harganya harga yang memang nggak terlalu mahal sih, 26.000, 23.000, kalian bisa cross-check, penjualannya juga udah tinggi, sekitar ribuan lah ya pembelinya. Ini juga sama, bisa kalian rekomendasikan untuk produk-produk dengan komisi yang tinggi, untuk penilaiannya juga oke banget, produk terlaris juga, kemudian banyak yang beli juga. Seperti itu ya. Itu adalah beberapa rekomendasi toko dari aku untuk beberapa produk ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi pokoknya intinya buat kalian yang mau pilih produk, kamu usahain yang komisinya lumayan tinggi. Karena biar komisi yang kalian dapat tuh bukan komisi receh kayak 200 perak, 300 perak. Tapi kalau misalkan kalian kayak lebih planning gitu, produk-produk yang komisi tinggi itu bisa cepat juga untuk naikin komisi kalian. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua.